Selamat berjumpa lagi dengan Sekitar Kita Channel. Kali ini kita akan membuat cara membuat lilin sendiri di rumah yang efektif. Kita siapkan alat-alatnya seperti ini, air, minyak goreng, cotton bud dan kapas, juga batu. Selanjutnya kita masukkan cotton bud yang sudah dibuletin kapas seperti ini agar nyala api makin terang. Kita masukkan ke dalam sini. Oke. Ya, oke, segini. Kita masukkan agar mampu nanti di seperti ini ya. Kita kasih batu sekelilingnya agar tidak minggir posisinya, agar tetap di tengah seperti ini. Oke. Skip seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini batunya. Seperti ini. Terus kita kasih air. Oke, kasih air nih ya. Dikasih air. Oke, seperti ini. Terus kita kasih minyak goreng. Oke, ini kita kasih minyak goreng cukupnya. Ini minyak gorengnya hingga kena kapas. Oke, seperti ini agar mampu meresap untuk pengapiannya. Seperti ini ya. Inilah posisi antara minyak dan air yang nggak mau mencampur. Karena posisinya seperti ini, lilin siap kita hidupkan. Oke, sekali lagi posisinya seperti ini. Kita nyalain pakai api seperti ini. Oke, inilah dia lilin buatan sendiri agar lebih hemat dan lebih efisien. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekitar channel kita memberi tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe and like channel kami, Sekitar Kita Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah inspiratif kita.